Alaihi syariah wat tariqah wal haqiqah wal mafiratin nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu ahmad wa fil ardi ismuhu muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillah, qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-syari'atu aqwali wa tariqatu af'ali wal haqiqatu ruhi wal maghfiratu sirri. Allahumma antal haqq, anjil haqq, muhammadinil haqq, huwal haqq. Ashhadu anni ahmadu aminullah al-malikul haq birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayya lana min amrina rasada. Sadaqallahul azim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana biulumihi fid dharaini amin. Bapak ibu jamaah majlis yang dimuliakan Allah, insyaallah malam ini kita menyambung pengajian minggu yang lewat, dan insyaallah telah malam ini kita membicarakan tentang dalil yang berbunyi al-insanu ainullah, berdoa insan itu kenyataan Allah, wallah ainul insan, dan Allah berkenyataan pada insan. Jadi bermula, katanya orang bernahur itu bermula itu muqtada. Nah, wallah, jadi habar, jadi antara habar sampuk dengan, bila habar itu sampuk, memang kan habar itu sampuk. Nah, nyaman kalau habar itu sampuk, hanya tahu ya, ini sampuk habar lah. Tahuan kalau orang yang sampuk habar itu. Nah, jadi kan sampuk nih, bermula insan itu ainullah, kenyataan Allah, dan Allah memang berkenyataan pada insan. Sampo kata nama nyatakan, awal-awal dinyatakan sampo pada dan habar itu kata kaji habar lah. Rasa kita itu sampo kabar dengan nyatakan itu sesampo kabar. Jadi kaya yang kemana kaya nih, kaya dedahu sampo kabar. Nah, jadi bermula insan, mengarah tahu insan, manusia, mengarah tahu manusia, pian, nah, mengarah tahu pian, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana enggak kira tahu ke diri juga, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi bermula insan, nah, ada juga ada salah-salah, kira tahu di insan, jangan salah, ada tahu, insan itu ya kan manusia, nah, ya baik juga. Jadi bermula manusia aja, bermula manusia itu ainullah, kenyataan Allah, wallah kemudianlah Allah itu berkenyataan, berkenapakan pada insan. Misalnya kudrat, iradat, ilmu, hakikat, wallah ainul insan bermula Allah itu berkenyataan pada insan. Nah, seperti lagi kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basah, kalam, nyata ada di wadah insan, berkenyataan ada di wadah insan. Sabutin ada nang kudrat, iradat, hayat, sabutin ada. Ya, apa bungasnya pian? Tengah pinggir. Sabutin aja ada. Game. Tak sampok asyai. Rupalah kalau ini. Udah paham gini yang kayak gue pernah kulit lain. Kan? Jadi Allah ya Allah itu waktu Allah sumpah ya kali bahasa kita bujuran kan, bujuran kan Allah itu berkenyataan kepada insan. Apa kenyataan insan tadi ya kan, sifat tujuh tadi, bahkan sifat tujuh itu kan menjadi insan, aturannya kata berkenyataan tadi itu haber kan, sama dalam haber berkenyataan pada nyata sudah. Dan hanya harus dibacakin, jadi ya sudah. Ya, menang tahap. Ya, yang mana yang menang tahap? Sering menang tahap yang nyaman di beliau. Ada tahu, aku tahu. Nah, ini mah, nah, ada tahu, mah, uang, uang. Nah, aku tahu isi, kira-kira. Nah, ada tahu, mana ada isi. Nah, jadi kira Allah wujuran, nah, Allah itu berkenyataan di wadah tiang, dan lain. Seperti kudrat, iradat, maka mungkin sama besar kalam
itu sifat Allah yang nampak di wajah insan. Nah, nampak lebih jelasnya nyata banget di wajah insan, artinya berkenyataan pada wajah insan atau wajah pian. Dengan nyatanya pian tadi, nah kalau pian orang diri kata bersyukur lah pian. Dengan nyatanya pian kawa berjalan, dengan nyatanya pian kawa bergerak, dengan nyatanya pian kawa hidup, dengan nyatanya pian kau melihat, dengan nyatanya pian kau tawa beribadah, dengan nyatanya pian kembali kepada yang nyata. Sesuai kata kembali ke sama pada Allah, Allah Muhammad dengan Allah ini, Allah ini sesampu. Dan dengan nyatanya pian kau beribadah, pian nak beribadah, mungkin merasa beribadah bahwa sirik itu pun sirik ini kau beribadah. Kalau kita kata mengandalkan ibadah, mengandalkan ampun ibadah. Kalau kita kata semua dalam ibadah, ini ibadah semua umpan panai. Banyak banyak dan lain-lain dari kami ada belum tanya-tanya ini sungguh. Padahal kita memang kalian ada semua dah. Ya Allah, kata sasar nang kau bergerak, kata tahun kau bergerak, kena siapa? Nah hidup kena siapa? Jadi kena tahu dengan jadi masalah keberatan nampak benar kenyataan Allah itu diwadah bisa nampak benar ya Allah masalah kena paham pun sing sing jadi kena ngurang nama murid nama murid nama mantik kita nyambet nama nama Tuhan Tuhan mantik bingung. Nah kalau memantik kan menjelaskan Allah itu berkenyataan diwadah insan nyatanya insan cakanya kita bahasa sirullah rahasia Allah. Kada rahasia Allah. Hampir sirullah, mahal insan sirullah nabi. Insan kenyataan Allah. Hampir kai. Hampir sirullah, namun sirullah sekian. Rahasia di bang. Napa jurang rahasia dia? Nah, sarik kada ketiga dia betak rahasia, teh rahasia. Bang tinjak kawan. Pas lawan sarik ketiga kita kon rahasia. Musa ingin nampaknya ini sifat Allah kenyataan Allah di wajah dia apa mungkin rahasia antara darah rahasia lagi mungkin hal si kupas juga nih mengarang insan itu dia apa susunan pertama jasad nampak ada jasad ini sifat tujuh itu dari dia kan dari Allah kurang namun sifat tujuh itu kurang memahami juga sifat tujuh kita mengupas dari Allah sifat tujuh jadi Allah kan jadi. Nah, kalau ini sistem syariat dijadikan tapi kalau sudah sistem gimana kan sistem ngerah sistem apa ini jadi nah, sifat tujuh itu jadi jasad jadi hati jadi roh jadi nur nah, sifat tujuh lagi jadi yang nyata menjadi jadi nah jadi pertama jasad di dalam jasad dasanak berat-beratnya ada hati di dalam hati ada roh di dalam roh ada nur di dalam nur itulah sebenar-benar kenyataan Allah kenyataan Allah nang nur tadi kenyataan Allah bertampakkah ada mantap bertampakkah cuma nyata mana ada bertampak tapi nyata bertampakkah ada mulai atas lah mulai atas diliputi ke bawah roh ke bawah hati kalau ke seluruh batang tubuh nampak ada sifat tujuh tadi diri dia kan kalau jadi batang tubuh nampak maka bila nampak daripada kita nah kan ada jadi sifat tujuh mau diri dia kan tak bawa kantara kulitan hak kulitan nampak ya kan ya hak mama empat hak rasul empat jat jadi enam jat wajib wujud singkong sungting 13 jat ya ada dah mungkin seorang merasa ibadah masih dan jadi ini kita kan ibadah hampat tapi nyata contoh kipas angin hirba angin berot melihat rakyat anginnya ada tapi dibur ada kan diburnya tak bertampak terancak nyata meliputi lah dan sekitar meliputi nah lalu dilihat ke seluruh batang tubuh di dudinya nah makanya masuk ke dalam pikirnya di dalam meliputi nang di dalam hati mengenanya Allah yang meliputi nang nang muhadas kedua lalu nang muhadas itu di jalan Allah kasih lalu nang muhadas menjadi kadim atau jadi kadim lalu kadim puji kadim nah lalu gerak dan geriannya adalah ibadah
itu untuk perkataan sufi. Tapi terakhir berpikir diam dan diam itu seperti makna Allah wala kuwata illa diam dan diam. Kena kita kupas diam dan diam. Belajar kita gerak dan diam diam. Nanti video kita berburuk, kita bersuara diam dan diam. Nah ini mantok tuh lah. Diam dan diam. Itu nanti yang cari lagi bergerak dan diam. Itu kamu juga mencari diam dan diam. Bergerak ada gerak-gerak lagi dan diam lalu bergeraknya. Lalu bergeraknya insan, berjalannya insan, mandangannya insan digerakkan oleh hati, hati digerakkan oleh ruh. Ayo, rikiannya download nih. Langsung kalau blang-blang terkajut. Mau lagi kita mau gigi empat, sudah mau lah, kayak mau, kita mitik kena ya, rikian ya. Di umpaman, kreator gak? Gitu kayak lah. Jadi si insan ini kita bergerak, berjalan, mandangan, bergerak, berjalan, mandangan, dan lain-lain karena hati. Nah hati karena roh, karena diri, sebenarnya diri yaitu diri, kenyataan Allah asa karena, nah nilainya asa, ya Allah nilainya asa, berarti nyata, nilai nyata, jangan mikirin karena nyata saking nyatanya, nyata Allah, mana gimana, karena nyata. Jangan lagi hakikatnya kita di Nur Muhammad, jangan lagi besar Nur. Ayo baik, langsung diangkat kayak gitu. Ayo Pak Kuran Belajar, ayo. Ayo, yang Allah itu musuh dan pemain 60 atas di jalan. Yang tenang, berhakikat, berhakikat. Itu orang beri, berhakikat, berhubung orang yang berhakikat. Menjadi dasar beratanya itu ilmunya, jadi asasannya bila amna bidayanya kan tadi rinciannya biasa bergerak karena hati, hati bergerak karena roh, roh karena bergerak diri sebenarnya diri diri Allah rincian mulang sombongkan diri Allah kalau terhajut terhadap mulang kerajarannya mulang sombong ini mulang sombong kata kawai wain kata irti kata rinciannya. Tapi mau sudah tahu ya dan diam. Pokoknya rahasia Tuhan, rahasia hamba. Mun gerak dan diam itu berarti pada rahasia ada gitu. Diam ya, diam. Diam mana rek, diam lagi. Nah, pakai lagi kita ini jasnya digerakkan roh, roh digerakkan hati, hati digerakkan sebenar-benarnya diri itu asa, nabi dari asa, berarti nyata, tidak nyata, jangan mencari yang kadang nyata. Contoh sembahyang, membaca yasin, dan beramal baik ibadah. Siapa orang yang beramal baik ibadah? Ayo, hadirin nah hidup dulu. Berarti, oh diri nah hidup, penambah amal baik ibadah. Jangan diam membamah, sukit untuk saja, jangan membamah. Coba kalau diri dia nah hidup, tahu apa yang membamah. Sekarang ini ya bang, kurang ini bang lah ya bang. Nah, kurang pun, kurang masuk surga udah kan terlihat bang, kan masuk surga. Nah, ini karena masuk surga tanpa amal bukan orang karena bang, kurang main dalam. Jikir hatinya Allah, Allah, jikir nafasnya Allah, hanya puji diri bagi diri berarti baginya. Hanya kita kata saya tuh tidak kasih diri enggak putih kuning enggak. Nggak ada merasa dia siapa apa kalau yang mana? Ya Allah, aku curang dah. Nah jadi cilek bahwa nabi jadi supaya mudah paham nih, supaya orang kita mudah paham nih. Jadi pakainya sembahyang, membaca yasin, beramal baik ibadah siapa? Nggak amat diri nang itu pang beramal baik ibadah. Diri nah hidup, penuh dalam hal beribadah. Siapa gerang hidup tadi? Roh atau hayat? Siapa gerang hayat tadi? Sifat hayatnya Allah. Siapa gerang sifat hayatnya Allah? Hayatnya Allah. Tunggal pada dirinya juga yang mau di dirinya. Ada yang dia penuh dalam hal beribadah. Dia tidak ada hak sama. Tidak ada hak. Jujuran. Nah jangan
Ya Allah, oh bahasa simpul, bahasa ibu-ibu aja sudah lah, bahasa ibu-ibu. Jadi cilai gue nampak marga siapa, sekarang nampak marga di pian lah gitu. Enggak situ kin-kin untung, sudah tahu. Mohon anak diri, siapa sekarang ke hidup kaya? Siapa sekarang kaya? Salah biar gue? Tiga kan orang, hidup bisa orang. Sampai ke atas ya Allah. Enggak hidup, siapa sekarang hidup? Ya. Sian kaya, apa kaya yang hidup? Salamat. Pancing hidupnya. Nggak pancing aja, saya mau tambah bimbing sudah hidup lah. Gaya, gaya. Nah, jadi kita emang tak ada yang berada di sini di mana-mana. Nah, sama hidup tadi, ini terus ada kita orang sana yang lain juga orang juga mungkin. Nah, orang sana kita itu sifat hayatnya Allah, sifat hayatnya Allah, tanda sifat hayatnya Allah. Sampai kita kata itu. Jadi bangal baik badah jangan pian. Namun sudah tahu kita di mana hidup bangal baik badah. Tahu dan pian deh. Betulnya merah itu diam dan diam rahasia pilihan kemata. Ada rahasia, ada rahasia ngarangnya, ngarangnya orang ini rahasia pilihan. Pilihannya dari itu rahasia pilihan, rahasia pilihan. Namun anak dilihatkan kerja aja, siapa sekarang menghidupkan hidup? Yaitu roh. Siapa sekarang roh? Wujud Muhammad. Siapa sekarang wujud Muhammad? Sifatnya Allah Ta'ala. Siapa sekarang sifat Allah Ta'ala? Jad Allah Ta'ala. Siapa sekarang jad Allah Ta'ala? Roh dan jasad pian. Ya roh dan jasad pian. Bukan roh dan jasad. Ya roh sepeda suci rasa. Bila orang baru rupanya kira wujud. Berarti kenyataan jad. Berarti kenyataan jad. Itulah sebenar-benar diri nah hidup ikungnya Muhammad. Kenapa aja ikungnya Muhammad? Oke, kita jelaskan. Tapi yang jelas ada terus ikung Muhammad timbul. Maka kita ini kan dikalimatkan la haula wala quwata illa billah. Allah kan itu punya. Nah Allah hujung itu Allah ada hablat kan? Nah, sambung ini Muhammad. Bulat ketemu bulat, kosong ketemu kosong, bulat ya. Nah, contoh Adam, Allah pada Adam, Mim pada Adam, hati Adam adalah ya, pada Adam, anak ke diri dia, Allah pada diri, Mim pada diri, adalah diri, kan kadang ada diri, karena emang siapa anak ada, diri lah itu ikungnya Muhammad, ikungnya, ikung lagi ikung. Bikungnya Muhammad, baik masa bayang Mima, Minda Muhammad nih Talan, Talida, Ujab Nabi, Jilai Jika lo tak diketahui saking nampaknya kenyataan Allah nih saking nampaknya kenyataan Allah nih pada insan dosa orang dosa saking nampaknya kenyataan Allah nih di Allah kita nih dosa kita yang ringan. Jangan takut. Jika kita tidak hanya berdalil dan anak yang berdalil, wujud kajamun hajim layu basuh bihi zamun. Dosa. Sampai yang berdosa. Kita orang untuk di mana dalam dosa itu sampai yang berdosa. Maka ayat itu tidak bisa berdiam. Boleh. Ya maka berdosa itu ya. Salah pulang. Ada kayak itu. Yang benar ada mandiri. Tidak ada kayak itu. Nabi juga cuma ada, kalau terpurno mah ada, tekorek, karena kelas tinggi nih. Dari ini aku juga ke jambun hakim, lagi ke sibih jambun, tapi bermula keadaannya ikan, dosa, yang nambah amat dosa dan dosa sebagainya. Dosa ya, mulai macam-macam hati yang gawe, puasa, haji, dan lain-lain, dosa sih berumuran. Main ya, atau main ya. Ayah, masih ada kita naik itu. Oh my god. Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas-jelas. Jika lo tidak diketahui, kada tahu besar sekali akan sifat Allah atau kenyataan Allah yang nampak di diri pian nih. Dosa.
ya dia bukan mata rusa, neta mengurang mengurang paham di sini sini orang sendiri tu. Karena tidak kira ni rusa harus saja lalu gugurnya ibadah harus gerak dan dia kurang ibadah, diam ibadah, gerak ibadah karena kurang bahasa hanya bahasa Allah itu bapak aja di Rasulullah. Gimana bapak aja di Rasulullah? Kayak apa dia bapak aja? Berapa panjangnya? Berapa panjang di Rasulullah? Magal. Ini masih besar, kan? Masih besar. Oh, ini panjang, kan? Bakaran, kan? Simpan Tak ada. Makanya tangan Allah yang nampak pada diri kita tadi nah pada tahu ya Allah kita harap kita rida pada tempat jauh dia apa sampai nampak jujuran jadi nabi padahal tak kaya mau kita kurang ada hal lain mau cipani kita mengatakan jangkanya bahasa kita tu bahasa kita menemui bahasa jangkan bahasa kita jika lo tidak diketahui rahasia Allah atau sirullah kenapa sekarang sirullah banyak orang tahu sirullah ni bagaimana pahamnya mana sirullah sirullah jadi bahasa kita itu rahasia Allah yang sifat tujuh tadi memberikan nyata dan wakian amun fiat kada tahu rusak yang amat besar dalam kalimat tak akui harusnya biar harta biarnya lo akui tarik kan kalian musik itu apa sih kuang dia akui bahasa makrifat kita merampas hak Allah dirampas mana sidin mengulat mana sidin memberi rezeki dirampas orang jam kita yang kasih bahasa kita kata bahasa orang kita malah dulu bahasa nyaman dalam jahat-jahat ya baik sedikit ya pas sarik-sarik Tuhan contoh nang rampas sama Allah yang tersinggung biar rasa aku rasa berian rasa aku nang alim rasa aku nang harap maka kita nikir lahawla wallah kuatta ila billah pengertian lahawla wallah kuatta ila billah tiga huruf ya jilai pengertian lahawla wallah kuatta ila billah tiga huruf kita sering jalur macam kita ya jalur dari alif dalim alif pada dalim pada dalim Allah pada diri ini pada diri ada Allah dan Muhammad ada Allah dan Muhammad maka biar anak sambil yang lain nanti bila-bila ada timur rasa oh rasuki rasa oh nah alim kikis dengan astagfirullah ini jika kita kan juga kita timur di luar dengan tahunnya misalnya contoh kopiah aja lebak si barangnya harus aku aja lebak bapak mana kikis dan bila kita mengasucikan diri karena Allah itu maha suci bila kita ada mengasucikan kada harapan bertamu awan nang maha suci itu jadutan tentunya dari perajin dari ibadah baik dan lain-lain hanya timbul rasa ini kikis ini kadang mau hilang mau kayak orang merokok kita kan yang pakai ibadah lebih bilahan orangnya aku siaran langsung bagus lah gini bagus sih orangnya bang di rumah bawa bang merekam gini kah jadi kita ini sedutukan la haula wa la quwata illa billah la haula wa la quwata illa billah maka kita ini rata-rata yang dibaca ketika anak sembahyang nah sembahyangnya rin tidak mulai lagian tidak ada yang berlindungnya tidak berbisik sunnah lah orang-orang kata ini lagi kan ini baik kan merasa semua rasa berhiam ayo biar sarik kita kembali ini dengan ini mana ibu kan Tuhan ini ibunya apa lagi Allah hehehe sarik melawan Allah ini jadi gitu kan ibu dengan uksiakan ya bahan-bahan semuanya kayak tolong deh agak-agak kita
wah makhluk petoka juga kan, jadi yang semuanya udah, lu jangan jarang kita baca kayak itu, lu nggak perlu salir lagi, maka nuwari dan wamak kata kata lah, kurangnya meripat belajar kan, sampai jajan bisa, lagi kerang kerangin apa lagi, ada apa lagi jajannya, wamak itu kan, wamak petoka aja, ada, ada nggak? Kurang, gua tak ada mak. Ya Tuhan, nama makin empat kepada jalan sama kaki. Kita belajar dari mana belajar dari sebaik kalau belajar. Kedua, dapat mana hal itu itu dosa. Jangan hari ini kerasa kurang lagi. Wah, makin kacau aja. Itu kan itu yang lampas. Allah tidak beras. Ini bawa ada lapor-lapor. Nyari mau kalau belajar. Anak sembahyang kalau belajar, lihat kita nih. Tunggal lagi lain. Mengibu Allah Taala. Anjir. Orang bertakwa orang laki-laki yang kecil. Dia orang nggak usah yang terbuat aku. Oh, dia yang terbuat aku nggak usah deh. Oh, anak media. Jangan dibeli itu semua tanya. Bang, karena. Nah, media di sini dan anak-anak lagi kemarin. Kalau pian sudah dapat hibur, kan ada tantangan kita nih. Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi. Nah, ada satu atau dua, dari campur. Pian sudah kita mati ya. Kalau menurut Kiki, ini. Usah nih kalau dalam memiliki secara-secara hakim ada minta Allah di hati sahabatku sebenarnya aku kalau tapi aku hidup ya Tuhan aku mati di murah aku